Oke, okay, kalau kalian menyeberang ke seberang tuh. Jadi kalau Teluk Ambon itu dia kita muter dulu baru sampai ke kota. Cuma kalau kalau mau balik lagi ke bandara, bandaranya di sana ya? Sana kan? Bandaranya di sana. Jadi kalau mau ke sana, kalau naik angkot harus muter dulu. Muter jauh sekitar 1 jam. Cuma kalau naik ini paling sekitar 5 menit. Habis itu sampai di sana lanjut lagi sekitar 5 menit. Jadi ya 5 sampai 10 menit. Jadi ada sekitar 15 menit sampai 20 menit kita bisa sampai di bandara. Lokasinya depan BCA ya, Pasar Merdeka ya. Depan BCA Pasar Merdeka. Jadi nanti banyak yang nyebrang bareng kita. Jadi harganya itu sekitar Rp5.000 per orang untuk sampai ke seberang. Itu dia, yang besar itu adalah Port of Ambon, Pelabuhan Ambon. Yang itu apa ke Jawa? Hah? Yang itu rotenya kalau ke Jawa. Terus yang ini ke ini mana? Ke Kota Jawa sebelah sini. Kota Jawa. Ya sebelah sini. Kalau ini? Ini ke Oirela sebelah sini. Sebelah sini. Oh beda. Ya. Cuma kalau naik dua-duanya bisa ya, sampai sana. Sana ya. Sampai sana juga dua-duanya ya. Kan? Kebanyakan sih yang Oirela ini mahasiswa. Yang mahasiswa itu banyak. Ini kan contohnya ya? Ya. Tuh yang baru datang itu contohnya tuh. Jadi dia cuma menghubungkan karena di sana muternya jauh banget ke arah Teluk. Jadi untuk dipintas pun dipotong di sini. Di sana juga ada jembatan Merah Putih, JMP kalau di sini ya singkatannya. Itu jembatannya pas baru dibangunnya pas pertama saya datang ke sini. Nah, ternyata setelah saya datang ke sini udah jadi. Udah 2 tahun lebih ya? Lebih kan? Arumbai. Itu yang kelihatan di apa? Ada atapnya itu adalah Pasar Ikan Arumbai. Oke, kita lanjut. Itu dia tadi buat informasi saja buat kalian yang mau nyebrang dari sebaik dari sana maupun dari sini nanti itu aja laporannya namanya Ban Jawa ya apa tadi? Kota Jawa. Hah? Kota Jawa. Kota Jawa sama satu lagi? Wairela. Hah? Wairela ya. Wairela. Dengan tujuannya apa namanya ini? Hah? Pasar Merdeka. Ya, Merdeka. Pasar Merdeka. Jadi nanti dari Kota Jawa, Wairela sama Pasar Merdeka. Begitu keluar dari port kalian bisa ketemu pasar langsung nih. Ini pasarnya ke kiri sekitar 1 kilo, 1,5 kilo itu pasar semua sepanjang jalan. Ke kanan terminal angkot. Nah, ini angkot-angkotnya. Jadi sini juga bisa ketemu angkot mau kemana saja. Kalau lokasinya persis di depan BCA Pasar Merdeka. Nih angkot Lin 3, kalau kalian mau putar-putar di kota naiknya Lin 3 ya. Iya kan? Kalau mau putar-putar di kota Ambon naiknya Lin 3 ini. Jadi dia akan muteri nanti lewat Gong Perdamaian, kemudian lewat apa namanya? Ambon Plaza. Ambon Plaza. Tugu Trikora ya. Tugu Trikora, kemudian Masjid Al-Fatah. Masjid Al-Fatah. Pokoknya semuanya nanti naiknya Lin 3. Itu kalau udah mau keliling-keliling kota. Cuma kalau untuk jurusan lain ada di sebelah juga ada terminal satu lagi. Itu untuk ke daerah-daerah Kucengke, Laha, Tulehu. Ya Tulehu ya. Ya sebelah sana kan? Tulehu. Oke, itu dia informasinya buat kalian yang mau jalan-jalan di kota Ambon. Tuh.
Untuk harga ongkosnya berkisar dari 2-3 ribu rupiah sampai 20 ribu. Berapa sih? Ya 20 ribu kan paling jauh kan? Paling jauh sih 20 ribu kan? Iya. 20 ribu karena dari ujung ke ujung itu biasanya bayarnya 20 ribu. Oke, okay, bye bye.